Kecelakaan maut terjadi di Surabaya, pada Senin sore, 17 April 2023. Pasangan suami istri berboncengan motor Honda Vario, tewas tergilas truk trailer di Jalan Kalianak Asemro, Surabaya. Korban tewas suami berinisial PYN, 61 tahun, dan istrinya berinisial HTN, 51 tahun, warga Kalianak Barat, Asemro, Surabaya. Kabid Darlok BPBD Kota Surabaya, Buyung Hidayat mengatakan, kedua korban tewas di lokasi kejadian, dengan luka pendarahan parah di kepala. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKP Muhammad Suud menerangkan, insiden kecelakaan tersebut bermula, saat Pasutri berboncengan motor melaju dari arah barat ke timur. Setibanya di bangunan bernomor 66 yang merupakan gudang di ruas jalan tersebut. Laju motor Pasutri tersebut oleng ke sisi kiri menabrak pembatas jalan. Benturan yang kuat akibat manuver tersebut, membuat tubuh keduanya justru terpental ke sisi kanan jalan. Dari arah yang sama, di sisi belakang pemotor tersebut, melintas sebuah truk trailer bermuatan peti kemas, bernopol L9373UI, yang dikemudikan Agus Subekti, 50 tahun, warga Lamongan. Tak pelak, tubuh Pasutri tersebut tertabrak dan keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian. Jasad Pasutri tersebut dievakuasi ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sebelum kemudian disemayamkan di rumah duka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!